Kiwari harga beas beki apung-apungan kukituna pamarentah ngaliwatan bulog mayeng nyalurkan bantuan cadangan beas pamarentah ke masyarakat. Di Kabupaten Cianjur, Lianti nyalurkan beas, pihak bulog ngajamin eta beas medium anu dibagikan ke masyarakat teh dina kayaan HD Turta Aman keur dikonsumsi. Wajuma isuk-isuk tepi kapa beberang, warga Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur ngantri di aula Desa Maleber, bikin nampak bantuan pangan mangrupa beas haratis. Najan kudulila ngadagoan bari pilih genti, tapi warga Galumbira nampak eta bantuan beas 10 kilo ti pamarentah. Ngajauna harga beas di pasar jadi bang baluh ke masyarakat utamana anu kurangen ekonomi. Ketak nyalurkan eta bantuan cadangan beas pamarentah teh di erong jadi bong bolongan ke saheulaan bari ngadago kaya normal tur harga beas bisa kadongkang deui. Pamarentah ngaliwatan bulog mayeng nyalurkan bantuan cadangan beas pamarentah ke keluarga penerima manfaat anu kacatet di Dinas Sosial Kabupaten Cianjur. Tujuanana mah pikeun ngurangan bang baluh masyarakat dina kaayaan harga beas ngajelepung tepi ka 15.000 saban kilona. Di Kabupaten Cianjur itu sebanyak 2.622 ton, Pak, gitu. Atau KPM-nya sebanyak 262.264 per bulan. Wilayah blok, ya. Kalau total kami ada 10.000, Pak. 10.000 penerima. Di mana aja itu, Pak? Jadi kami ada 6, Pak. Ada Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Cianjur sama Kota Kabupaten Sukabumi. Salila tilu bulan nu bakal kasorang, warga bakal nampa bantuan beas unggal bulan anureana 10 kilo keur hiji KPM. Prak-prakan nyalurkeun eta bantuan beas teh bakal dilakonan secara walatra di 32 kecamatan di Kabupaten Cianjur, pikeun ngurangan bang baluh masyarakat turta nohonan kabutuh panganna. Dianti operasi pasar, eta bantuan teh dipiharep bisa neken harga beas di pasar anu kiwari beuki ngajauh bae. Heri Setiawan, Bandung TV.